Pokpet kayak apa? Oi, kio. Halo guys, jadi balik lagi sama aku si Rafa. Wih, keren ya guys. Di sini kita bisa meluncur dan terbang guys ya, GG. Jadi guys, di sini ya guys ya, kita bakal namanya mereview ya guys ya, pet yang dulunya itu sampah, alias pet itu bisa didapetin sama semua orang guys ya. Dulu guys ya, dulu. Tapi sekarang udah beda cerita ya guys ya. Nama petnya apa? Bukan pet yang ini ya guys ya. Ini namanya Pet Lord Festive F ya guys ya. Tapi bukan ini yang kita maksud ya guys ya. Di video kemarin kita sudah membuat namanya video tentang Lord Festive F ya guys ya. Sekarang di sini kita bakal namanya mereview ya guys ya. Mereview pet legendaris bernama Pokpet ya guys ya. Buat kalian yang nggak tahu ya guys ya, dulu itu Pokpet itu letaknya itu ada di sebelah sini ya guys ya. Dan itu sangat amat rahasia ya guys ya. Di sini kita bakal melihat dulu ya guys ya. Ini video udah lama ya guys ya nih. 11 September ya guys ya 2021 guys ya. Coba kita lihat guys ya. Caranya mendapatkan Pokpet ini diupload oleh YouTube bernama Graphic Catman ya guys ya. Nah, jadi di sini harus bilang knock knock dulu guys. Nah, dan dia langsung tiba-tiba langsung masuk ke dalam ya guys ya, langsung teleport otomatis ya guys ya. Dan di sini ada tulisan ya guys ya, petnya ini sudah tidak bisa didapatkan lagi di hari Sabtu tanggal 18 ya guys ya, alias ini tuh cuman seminggu doang guys ya. Dan seperti inilah petnya ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, buat kalian player lama Pet Simulator X pasti udah pada tahu ya guys ya. Wih, dia mendapatkan Pokpet ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya, cuplikan gimana caranya untuk mendapatkan Pokpet ya guys ya. Tapi bukan cuman itu aja guys ya, yang bikin aku kaget itu adalah harga dari Pokpet sekarang ya guys ya. Ini semua pet pok ya guys ya, jadi nggak cuman satu atau dua aja, jadi hampir semuanya tuh jadi langka ya guys ya. Dan harganya pun juga mahal-mahal guys ya. Di sini kita coba lihat apakah kita punya Pokpet guys. Sepertinya tidak punya guys ya. Iya guys, aku nggak punya Pokpet ya guys ya. Malah kebanyakan aku punyanya apa nih, malah aku punya banyak banget pet cyber bani nih. Buat apa aku juga nggak tahu ya guys ya. Aduh, lupa guys ya. Di sini kita bakalan coba lihat lah guys ya, kita punya pet Pokpet nggak ya guys ya. Wah, ternyata kita tidak punya sama sekali dong guys ya. Oh my god, kosong guys ya, nggak ada apa-apa. Coba kita lihat di teman-teman kita juga nggak ada semua guys ya. Ini orang juga nggak ada guys ya, nggak ada semua guys ya. Waduh, sangat amat langka sekali guys ya, asli. Teman-teman kita pada nggak ada yang punya guys. Waduh, gimana kalau misalkan kita ke Trading Plaza aja guys ya? Harusnya di Trading Plaza itu banyak orang yang menjual Pokpet ya guys ya. Semoga aja kita bisa membeli ya guys ya. Di sini aku udah punya banyak banget pet ya guys ya. Semoga aja bisa kita tukarkan dengan satu pet pok ya guys ya. Semoga aja ya guys ya. Sebelum itu aku pengen ngasih tahu kalian dulu ya guys ya. Jadi di sini adalah list harga Pokpet ya guys ya. Noh, kalian bisa lihat ya guys ya. Paling mahal adalah Pok Immortus guys, kalian lihat guys ya. Yang normalnya aja 2 billion guys ya. Golden 5B, Rainbow-nya 15B, Dark Matter-nya loh. Wait. Kenapa antara harga Pet Rainbow sama Pet Dark Matter masih mahalan Pet Rainbow guys ya? Ini kenapa guys ya? Oh my god, apakah banyak yang hidup kah? Kalau ya pet-pet yang lainnya kan normal lah guys ya. Ini pet pok yang lainnya seperti pok naga, pot anjing dan kucing. Ini pet dark matter-nya kan lebih mahal. Tapi pok Immortus malah lebih murah guys ya. Aku juga nggak tahu kenapa ya guys ya. Oh my god guys ya. Baru juga join di sini kita bertemu dengan ini orang asli guys ya. Punya banyak banget pet ya guys ya. Ini siapa nih? Waduh, ini sepertinya pro player ya guys ya, asli. Dia punya banyak banget huge wyvern banyak. Ada juga huge pixel cat, lucky cat juga ada. Dia punya huge lucky cat juga guys ya, asli. Wow, ini orang siapa guys ya? Bener-bener jago banget ya guys ya. Dia pro player guys ya. Waduh, btw ntar kalau misalkan kita berhasil mendapatkan Pokpet ya guys ya, ntar kita bakal bagi-bagi ke subscriber ya guys ya. Makanya guys ya, sebelum nonton video ini kalian harus like and subscribe dulu ya guys ya. Kalian subscribe dulu video aku ya guys ya, dan juga video ini di like ya guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal lihat-lihat dulu guys, apakah ada orang yang punya pet Pokpet ya guys ya. Kebanyakan orang pada punyanya ini guys ya, pada punyanya Hippomelon. Tapi di sini ada orang punya Nyanket guys. Oh my god, ini pet apa guys? Ini beneran Nyanket kah? Aku kok kayaknya nggak pernah punya guys ya pet Nyanket. Coba aku lihat pet Nyanket itu termasuknya pet eksklusif atau enggak guys ya. Bentar, setahu aku pet Nyanket itu oh ada ya guys ya. Oh my god, ternyata mahal banget ya guys ya. 55 billion guys.
ya. Satu petnya guys ya, GG. Aku baru tahu ya guys ya, ini ada seorang bocil dia kenal kita. Halo BG, halo. Sepertinya di server ini kita tidak menemukan orang yang punya pok ya guys ya, karena tidak ada yang punya pok pet ya guys ya. Gimana kalau misalkan kita nanya sama subscriber kita ya guys ya. Di sini sudah langsung banyak orang yang ngechat ya guys ya. Kita coba lihat dari Roblox Gamer, apakah kamu punya Roblox Gamer? Aku punya Rainbow Pocket kak. Wih mantap ya guys ya. Kita punya linknya nggak nih buat kamu nih. Masuk sini, masuk ke server aku ya. Ini dia lagi ngechat guys ya. Bang aku punya, punya apa? Aku punya Pok Dragon yang Dark Matter. Wih keren ya guys ya. Ini orang guys ya. Coba coba coba. Ini ada Dimas Basudari guys. Ini orang siapa guys ya? Waduh sesat ya guys ya. Ada Lord Ilham. Wih Lord Ilham ya guys ya. Kamu masuk Lord Ilham. Sini Lord Ilham. Pot pack apa itu bang? Waduh dia nggak tahu apa itu Pok Pet ya guys ya. Sepertinya dia pemain baru guys. Halo aku punya Pocket. Waduh sepertinya mencurigakan ya guys ya. Kalau ada orang pakai emot-emot kayak gini nih saya curiga ya guys ya. Waduh takutnya bohongan ya guys ya. Coba kita lihat guys ya. Di sini ada orang bernama Alif. Wih dia punya Pok Dragon ya guys ya. Asli GG guys ya. Ini orang yang sangat amat sus sekali ya guys ya. Mencurigakan dan juga meresahkan. Dia juga punya pet yang sama guys ya. Punya Dark Matter Dragon dan juga Rainbow Pocket ya guys ya. Wih GG guys ya. Jadi langsung aja kita coba trade dari yang paling atas dulu ya guys ya. Dia punya, wih dia punya Pok Dragon, Dark Matter dan juga Pocket Rainbow ya guys ya. GG thank you loh ya. Dan ini satu lagi dia punya Pocket yang golden ya guys ya. Mantap mantap mantap. Dan satu lagi guys ya, ini adalah Dark Matter Pok Dragon ya guys ya. Asli. Berarti total kita punya 2 Dark Matter Pok Dragon ya guys ya. Sebelum itu sini udah banyak banget bocil-bocil yang ngechat kita ya guys ya. Bahkan di sini ada neneknya Upin Ipin guys ya. Oh my god. Neneknya Upin Ipin kamu mau apa? Oh my god, oh my god. Rame banget guys. Aduh bentar ya guys ya. Oh my god, ini rame banget. Kita nggak bisa nih guys ya. Waduh, bocil-bocil pada nyepam guys ya, asli. Berarti di sini kita total sekarang udah punya 2 Dark Matter dan juga 1 Rainbow Pocket dan juga Golden Pocket ya guys ya. Di sini coba kita lihat ya guys ya. Tadi tuh kita dapat Pok Dragon yang Dark Matter ya guys ya. 5 billion guys ya. Asli, asli. Mahal banget ya guys ya. Berarti kalau tadi aku punya 2 guys ya, petnya itu tadi berarti itu sekitar 10 billion ya. Kira-kira sekitar mungkin itu bisa dapat 1 week Empyrean Dragon kali ya guys ya. Auto profit ya guys ya. Atau nggak kalian bisa dapat 1 pet Sokorgi atau nggak 1 pet Soket ya guys ya. Asli mantep nih guys ya. Tapi di sini kita cuman punya Pocket dan juga Pok Dragon ya guys ya. Kita butuh pet Pok yang lainnya guys ya, yaitu yang anjing dan juga yang kepalanya itu ada 3 ya guys ya, alias Pok Immortus ya guys ya. Di sini coba kita lihat ada yang punya nggak guys ya. Ini dia adanya Pocket ya guys ya. Waduh aku nggak butuh Pocket dulu. Ini orang punya guys ya, punya Pok Immortus ya guys ya, asli. Coba kita tanya nih guys ya, dia jual kalau beli harganya berapa ya guys ya. Coba kita bakal nanya dia ya guys ya, apakah dia menjual di atas harga atau harga normal ya guys ya. Over aja, waduh kita disuruh over ya guys ya. Di sini kita bakal coba ya guys ya, demi kalian ya guys ya, kita bakal membeli namanya pet Pok Immortus ya guys ya. Coba kita lihat ya guys ya, kita suruh aja dia untuk masuk ke datang server kita ya guys ya. Wih dia punya Pok Immortus guys ya, katanya mantap ya guys. Sini sini sini. Di sini kita butuh pet namanya Pok Immortus dan juga pet Pok Dragon, Pok Dragon lagi. Pok Dog ya guys ya. Kebanyakan orang pada punya Pok. Ini punya DM Pok Dragon. Nih, ini punya DM Pok Dragon. Mau offer nggak? Aku murahin nih. Bahkan gratis lah. Ini gimana nih orang guys ya? Bingung guys ya. Wah iya guys, bener ya guys ya. Dia punya pet namanya Pok Immortus ya guys ya. Punya 2 guys ya. Bahkan ya guys ya, mantap. Dan ini ada satu lagi bocil. Dia punya pet eksklusif banyak banget ya guys ya. Dia punyanya petnya yang normal ya guys ya. Coba langsung aja kita lihat. Yang normalnya itu harganya itu 2 billion ya guys ya. Di sini kita bakal coba guys ya. Kita bakal apa ya, overpay mau nggak guys ya. Kita punya pet ini nggak, pet-pet eksklusif yang nggak terlalu harganya tuh nggak terlalu gimana-gimana banget ya guys ya. Kalau kita pakai orca mau nggak nih ya. Coba ya, kita bakal trade dia pakai orca ya guys ya. Kamu mau nggak aku trade pakai orca atau nggak kita kasih hippomelon, kamu mau nggak ya? Oh my god, kita nggak trade pet hippomelon sama ini, kita kasih dua-duanya aja guys ya. 500 juta ditambah 1 pet orca, kamu mau nggak? Nih buat kamu aja ya. Wih dia deal ya guys ya, mantap. Kita mendapatkan Pok Immortus guys ya, nggak apa-apa ya guys ya. Menurut kalian tadi trade nya profit atau nggak? Kayaknya sih biasa aja guys ya, nggak profit-profit amat ya guys ya. Tapi lumayan ya guys ya, kita mendapatkan semua pet ya guys. Tinggal Pok Dog dulu
doang guys ya. Waduh, kita harus koleksi ya guys ya. BTW di Index aku kayaknya aku juga belum pernah punya Pokpet ya guys ya. Soalnya Index-nya itu di reset ya guys ya. Di sini kebanyakan orang pada punyanya itu Pocket ya guys ya. Nggak ada yang punya Pokdog atau Pokpok lainnya guys ya. Tuh kan kita di troll lagi sama bocil punya yang apa tapi bohong. Emang seset ya guys ya. Harus ditanyain dulu ya guys ya biar mereka tuh tidak sembarangan ya guys ya. Biasa banyak orang yang ngetrol lagi ya. Di sini ada bocil alok menyerang kita ya guys ya. Pokpet kayak apa? Oi kio mas. Aduh banyak banget ya guys ya bocil-bocil pada ngetrol ya guys ya. Oh my god, bocil alok memang suka mencari masalah ya guys ya. Aduh, dia punya golden pocket, nggak ada yang punya itu kah? Yang Pokdog guys ya. Aduh, oh Mopet dan Pokdog. Ih, boleh, boleh. Makasih Gani Mau nih. Sini join kamu yang bernama Gani Mau ya. Coba di sini kita tinggal tungguin aja guys ya. Ini ada bocil dia kayaknya. Ngapain ya guys ya? Wih, dia punya kalung VIP guys ya. Oh, ini dari event ya guys ya. Kirain dari Preston ya guys ya, asli. Di sini kita menunggu bocil yang tadi ya guys ya. Di sini kita sedang menunggu bocil yang tadi ya guys ya. Dan tiba-tiba ini orang pengen ngasih kita pet ya guys ya. Oke, sambil menunggu dia guys ya, kita langsung aja trade ya guys ya. Semoga aja kita dikasih pet-pet yang emang bagus ya guys ya. Wih, lumayan ya guys ya, dapat Dark Matter Helix dan juga Pixel Demon. Makasih ya. Di sini ada Power Ranger ngechat kita ya guys ya. Saya punya DM Pok Dragon bang. Waduh, enggak. Kita butuhnya pet yang itu ya, Pok Dragon ya guys ya. Wih, dia punya Pok Dog 1 sama Golden Pocket. Wah, mantep nih guys ya. Kita langsung aja suruh dia join ya guys ya. Dan ini orang yang bernama Gani Mau sudah join ya guys ya. Coba kita lihat. Wih, coba kalian lihat guys ya. Tadi saya melihat ada penampakan guys ya. Dia punya pet Dominus guys ya. GG. Asli nih orang jago juga guys ya. Dia punya pet Dominus guys ya. Mantap. Memang kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya guys ya. Penampilannya mungkin seperti orang biasa ya guys ya. Tapi dia punya, oh my god, punya Dominus guys ya. Mantap. Dan ada satu lagi bocil, dia punya Pocket ya guys ya. Dia juga punya Pokdog guys ya katanya. Ntar kita bakal trade dia guys ya. Ini benar-benar pet paling dewa guys. Pet legendaris ya guys ya. Kita koleksi ya guys ya. Koleksi pet. Kita menjadi kolektor Pokpet ya guys ya. Oh my god, banyak banget ya guys ya. Segala jenis Pokpet kita punya ya guys ya. Mantap. Di sini kita mendapatkan, wih, dia punya strength 5 ya guys ya. Mantap nih, enchantmentnya lumayan bagus ya guys ya. Dan ini Pocket ya guys ya. Mantap. Dia punya yang golden guys ya. Eh, oh ya guys ya, betanya katanya dia juga pengen. Ya ampun, masa inventory-nya empty guys ya. Oh my god, kenapa dia guys ya. BTW dia katanya punya itu juga guys ya. Punya pet dog. Eh pet dog, maksudnya Pokdog ya guys ya. Oh, kata dia udah dijual lah guys ya. Wih, kita udah punya Pocket 1 ya guys ya. Dan kita sekarang mendapatkan 2 guys ya. Ya udah lah guys ya. Ternyata di sini banyak banget bocil-bocil yang masih nggak tahu apa itu Pokpet ya guys ya. Kayaknya dia player baru ya guys ya. Berarti di sini kita mendapatkan banyak banget Pokpet ya guys ya. Dan kita, ih, kita ternyata punya Pokdog ya guys ya. Oh my god, aku lupa guys ya. Sejak kapan kita punya Pokdog guys ya? Perasaan tadi aku ngetrade-nya cuman Pocket. Aku punya Pokdog, udah punya Pok Dragon punya, dan Pok Immortus juga punya guys ya. Oh my god. Berarti ini total berapa guys ya? Ini kan 5B, ini 5B, berarti totalnya 10B guys ya. Ditambah ini kalau nggak salah harganya itu 2B guys ya. 10B ditambah 2B 12B guys ya. Ditambah ini 14B. Ini ya mungkin sekitar berapa ya guys ya? Kisarnya mungkin 13 billion guys ya. Kurang lebihnya mungkin sekitar segitu ya guys ya. Dan kemungkinan besar harga dari Pokpet ini semakin lama ntar bakal semakin tinggi lagi guys ya, karena petnya itu bener-bener langka guys ya. Mungkin ini juga akan terjadi sama pet itu guys ya, pet eksklusif Hippomelon ya guys ya. Sekarang coba kalian lihat guys ya, harganya murah banget ya guys ya, cuman 1 billion guys ya. Asli, oh my god, ternyata harganya bener-bener ngedrop banget ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, mungkin ntar di lain waktu harganya bakal naik lagi guys ya. Oh my god. Jadi kalian komen ya guys ya, buat kalian yang punya Pokpet ya guys ya, kalian punya berapa Pokpet, kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Oke.